Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari Pacitanku diundang dan dikabari sama pengelola Mas Rofik, pengelola salah satu pantai yang unik. Jadi walaupun kita nggak bisa ke lautnya, tapi kita bisa menikmati deburan ombak dan pemandangan yang luar biasa indah seperti di belakang saya. Pantai itu adalah Watu Bale. Nah, buat yang belum tahu, Watu Bale di sekitar JLS ya, dekat sebelum Pantai Soge. Nanti ada tulisan kalau dari arah kota nanti ke arah timur, nanti sebelah kanan jalan. Nah, yang menjadi unik adalah ya Watu Balenya, karena watunya ada di sana. Terus hari ini kita diundang karena Watu Bale ada satu wisata ekstrim yang sedang dibangun dan kita secara eksklusif di Konteko pengeliput. Nah, ini kayak Mas Rofiki nunggu di sana. Kita akan wawancara langsung nanti dipandu Mas Dwi. Nek aku mung yo pembukaan itu lah. Watu Bale. Untuk masuknya ke sini, saya gak salah, biaya tiketnya 5.000 sampai 10.000 ya. Jadi ini murah dan gak terlalu jauh, cuma sekitar 30 menit dari kota. Nek lancar, tapi alhamdulillah lancar. Terus ya banyak selain itu kita bisa menikmati. Nek meh mancing ya bisa nih ini. Kayak nunggu di sana. Nah, kayak kita langsung aja ke lokasi yang menjadi yang baru. Tukangi melu pramuka nilainya A apa ya? Iya A, soalnya ini sekali kemaling. Oh, iya. Ikut dulu pramuka-pramuka belajar ke sini. Oh iya. Semung nek mau gawe kapal kurang. Gimana SMK 2, SMA 2 monggo. Mumpung Pak tukangnya masih pada di sini. Belajar ya. Belajar. Ini sampai tahun baru ini. Lagi. Tahun baru mudah-mudahan jadi mas. Amin, amin. Kebetulan sambil menyambut ulang tahun Watu Bale yang ketiga. Mantep kan. Kemarin SMA 2 bikin perahu. Nah, ini bikin jembatan. Ayo. Harusnya sing nom loh, ampuh ini. Baru jangan lupa muka ini. Nggih. Harus lebih. Untuk jembatan pakai kayu mati. Kualitasnya kan yang beda. Nek sing niki? Kalau yang ini pakai ini akasia. Oh, akasia. Kenapa nek kok walu Pak jembatan kan? Lebih tahan dan panas, panas udara mungkin tahan pecah. Oh, berarti nggak mudah keropos ya? Iya. Ini belum jadi masih seadanya. Tapi nek jadi tahun baru. Monggo. Ya walaupun nggak se ekstrim di Timang tapi ya sudah jauh sih lah. Jembatannya mungkin sama. Nah, bedanya nih Timang kan? Bedanya Timang itu ada gundulan. Untuk safety-nya, insya Allah kita sudah benar-benar SNI ya, standar nasional Indonesia. Untuk nanti kalau ada wisatawan datang ke depan mau berang, kita dikawal oleh pemandu nanti mas. Dan kita juga lihat posisi ombaknya. Pas ombak sedang bersahabat kita buka, kalau ombak sedang tidak bersahabat akan naik, kita tutup untuk sementara gitu mas. Nanti sistemnya seperti itu. Per hari ini mas, ini kan tanggal 12 ya. Desember ini udah berapa persen? Ini sudah masuk 40-50% mas di sekitar itu ya, sudah 50% bisa dikatakan 50%. Panjang jembatannya ini 100 meter mas Dwi. Sebenarnya untuk gangnya ini 80 ke 85 meter. Tapi jembatannya kita kasih yang ke sini 10 meter, yang ke sana 10 meter. Jadi 100 meter. 100 meter.